Papa Surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Objek-objek tersebut antara lain 8 buah planet yang telah diketahui yang memiliki orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau planet katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya yang ada di sekitarnya, seperti meteor, asteroid, dan komet. Dengan kalimat yang lebih sederhana, secara ringkas, dapat dikatakan bahwa tata surya adalah kumpulan antara matahari dengan benda-benda lain yang terikat oleh gravitasinya seperti planet, planet kerdil, satelit alami, dan benda lain yang ada di sekitarnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Bumi termasuk salah satu anggota tata surya karena bumi merupakan salah satu planet yang ada di dalam tata surya. Begitu juga bulan, karena bulan merupakan satelit alami yang mengelilingi bumi. Tata surya merupakan suatu sistem. Matahari yang ada di dalamnya menjadi pusat tata surya karena benda-benda langit yang terdapat pada tata surya tersebut seperti planet termasuk bumi, planet kecil, asteroid, dan objek lain yang termasuk di dalamnya secara teratur selalu bergerak mengelilingi matahari. Matahari yang menjadi pusat tata surya ini sebenarnya adalah bintang, merupakan salah satu bintang dari miliaran bintang yang terdapat pada galaksi Bima Sakti. Jadi, tata surya kita ini yang di dalamnya terdapat matahari, planet, satelit, dan lain-lainnya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Posisi tata surya kita pada galaksi Bima Sakti berada dekat dengan tepi galaksi. Jarak antara matahari atau tata surya kita ini dengan pusat galaksi diperkirakan 27.700 tahun cahaya. Satu tahun cahaya sama dengan 9.460.730.472.580,8 kilometer, atau sering dibulatkan menjadi 10 pangkat 12 km atau 10 triliun kilometer. Jika dihitung dalam satuan kilometer, jarak matahari atau tata surya kita dengan pusat galaksi kurang lebih 2,62062 kali 10 pangkat 17 kilometer. Berikut ini disajikan galaksi Bima Sakti dalam bentuk tampilan 3 dimensi dan posisi atau lokasi keberadaan tata surya kita pada galaksi Bima Sakti. Tanda anak panah yang terlihat pada layar Anda menunjukkan posisi tata surya pada galaksi Bima Sakti. Tampak bahwa tata surya kita ini yaitu matahari beserta planet-planetnya termasuk bumi dan satelit-satelit alami termasuk bulan serta objek lainnya secara bersama-sama bergerak atau mengorbit mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Tata surya kita ini memerlukan waktu 225 juta hingga 250 juta tahun untuk satu kali mengelilingi pusat galaksi. Hingga saat ini, diduga tata surya kita telah 20 hingga 25 kali mengelilingi pusat galaksi sejak terbentuknya galaksi Bima Sakti ini. Kecepatan tata surya mengelilingi pusat galaksi melalui orbitnya sekitar 217 km per detik.
jumlah planet yang mengelilingi matahari sebanyak 8. Secara berurutan, nama-nama planet mulai dari planet yang jaraknya terdekat dengan matahari hingga yang terjauh, antara lain, yang pertama, Merkurius, kedua, Venus, ketiga, Bumi, keempat, Mars, kelima, Jupiter, keenam, Saturnus, ketujuh, Uranus, dan kedelapan, Neptunus. Sedangkan jumlah planet kerdil yang mengelilingi matahari sebanyak 5 buah. Secara berurutan, nama-nama planet kerdil atau planet katai yang jaraknya terdekat dengan matahari hingga yang terjauh antara lain. Yang pertama, Ceres. Kedua, Pluto. Ketiga, Haumea. Keempat, Megmeg. Dan Eris. Dahulu, Pluto digolongkan sebagai planet, yaitu planet ke-9. Kini, oleh para ahli, Pluto tidak digolongkan sebagai planet, namun digolongkan sebagai planet kerdil atau planet katai. Pluto tidak digolongkan sebagai planet karena Pluto tidak memenuhi persyaratan sebagai planet. Planet berbeda dengan planet kerdil atau planet katai. Berdasarkan ketetapan para ahli, planet adalah sebuah badan yang mengedari matahari dan mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Dengan definisi ini, maka Pluto tidak dapat digolongkan sebagai planet karena Pluto tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek-objek sabuk Kuiper.